Nah, apakah kita apabila bekerja di luar kota yang jaraknya kurang lebih 30 km dari rumah, apakah boleh menjamak sholat dikarenakan sering mengalami macet di perjalanan? Orang jamak duhur dikerjakan di waktu asar, asar di waktu duhur, maghrib di waktu isya, isya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim atau jamak takhir. Itu syaratnya perjalanan itu harus jauh. Salah satu syaratnya perjalanan itu harus jauh. Kapan dikatakan jauh? Minimal 87 km. Ini 30 kilo tok Ustaz. PP masih 60 malah. Gimana ini? Sementara resiko macet di jalan gini. Saya kasih solusi. Ya. Memang ada pendapat, tapi bukan pendapat yang kuat, yang mengatakan bahwa dalam urusan jamak, pokoknya keluar kota. Keluar kota. Sini Lawang, sini Dampit misalnya. Kan sudah keluar kota itu namanya. Beda pemerintahan itu dinamakan keluar kota ya. Ini Kota Madya Malang sama Kabupaten Malang itu namanya sudah keluar kota. Apalagi ke Pandaan, apalagi ke Pasuruan, Kembangil. Betul-betul luar kota sudah. Tapi jaraknya enggak memenuhi syarat sebetulnya. Gimana? Memang ada pendapat yang mengatakan boleh jamak. Boleh jamak. Nah, kita kan enggak tahu nanti macet apa enggak. Ketika Anda di luar kota, silakan jamak. Duhur sama asar sudah kerjakan. Kerjakan enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata perjalanan lancar, nyampe rumah nutut waktunya, ya sholat toh. Loh, dua kali lah Ustaz, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Sampean tak kasih uang 100 ribu. Mau enggak? Lemas kabeh. 1.000 lho iki. Mau ya? Sudah terima 100 ribu, tak kasih lagi 100 ribu, mau enggak? Masih ping 10 ya gelem, Beb. Iki cerita apa temenan, Beb? Ya cerita, cerita lagi. Jenengan sholat asar takdim waktu di luar kota dapat pahala, mau nggak dapat pahala? Nyampe di rumah dapat pahala lagi, mau nggak? Nah, sholat atau mana? Sholatlah lagi biar dapat pahala double, nggak ada masalah. Ngulangi sholat maksimal 2 kali, 3 kali nggak bisa, maksimal 2 kali. Ah kalau ternyata macet, ya sudah ditakdim tadi. Wah nggak nutut Ustaz, iya berangkat duhur nyampe rumah. Maghrib, asari di dalan. Takdim tadi, gak ada masalah. Ini ya gak ada masalah, tapi kalau bawa sepeda motor ya jangan. Kenapa? Masjid di dindi kok. Ya kalau naik kendaraan umum memang terjebak, maksud katanya nuruti kini dok katanya sholat, ya ya sebetulnya harus dituruti ya. Ngungsap kabeh, roto-roto muslim, ayo sholat kabeh bareng, kan mestinya begitu. Nah, jadi ada solusi, tapi ojo sampai pendapat lemah itu justru membuat kita gampang no syariat.